Assalamualaikum. Halo sahabat Bun-Bun, kembali lagi dengan Eno Tayang. Halo, gimana nih Bun? Sehat-sehat selalu ya, masih lancar dong bulan puasanya. Insya Allah ya Bun. Oh ya Bun, kali ini aku udah bosen untuk masakan aku gitu kan. Orang rumah kayaknya udah mulai boring gitu kan dengan segala menu yang aku buat. Menu rumahan, menu sederhana, uplak aja gitu kan di dapur. Dan kali ini kami bukber di luar Bun. Nah, ini udaranya agak dingin ya karena hujan rintik-rintik. Gak jauh sih dari rumah. Karena agak macet, jadi ini kalau nggak salah setengah jaman ya. Sebenarnya kalau nggak macet itu sekitar 20 menitan lah ya, 15 menit udah sampai gitu Bun. Nah ini dia Bun, kita udah mau sampai ya Bun. Kali ini kami ke kafe ya Bun ya. Karena permintaan anak aku gitu kan, dia juga penasaran pengen kesini gitu. Jujur memang belum pernah kami ajak kesini gitu Bun, tapi singkat cerita aku agak ribet kemarin itu masuknya dan ngantri gitu ya Bun, jadi aku gak sempat videoin. Ini udah di dalam aku videoinnya gitu kan. Gini aja sih Bun, kami buka dan aku gak sempat ini ya video-videoin banyak-banyak gitu kan, karena banyak musik juga gitu kan di dalam itu. Dan ini menu yang kami pilih gitu kan, porsinya jumbo dan aku gak sanggup gitu kan buat banyak-banyak, jadi ini kami saling sharing gitu ya. Nah ini dia makanannya, sebenarnya ada nasi goreng juga gitu Bun. Alhamdulillah. Oke, makannya udah selesai Bun. Ini lanjut aku pergi ke supermarket ya, cari sembako gitu kan. Setiap tahun alhamdulillah walaupun sedikit ada rezekinya untuk para security di komplek gitu kan Bun, pengambil sampah gitu ya Bun ya, untuk orang-orang yang selalu tiap hari andil dalam kehidupan kami sehari-hari di seputaran komplek gitu ya Bun. Kayak gini lah, ini aku lagi pilih-pilih gitu kan, banyak juga sih sebenarnya pilihannya gitu kan. Aku pilih yang cukup ya, cukup layak lah gitu. Dan alhamdulillah udah selesai, aku hanya ngambil beberapa orang, untuk beberapa orang saja Bun gitu Bun. Gak lupa aku juga ambil ini nih, beli Yakult. Nah aku lihat-lihat ini nih Bun, kebetulan pas aku datang ke situ ini baru promo, Masya Allah murah-murah gitu kan Bun, kayak cumi, kayak ebi furai, apa ini udang furai, kayak gitulah ya, ini murah-murah banget gitu karena katanya masih baru masuk ke situ gitu, jadi masih promo gitu Bun. Alhamdulillah. Kita lihat-lihat ya Bun ya, gak banyak juga kok yang aku beli gitu loh, secukupnya aja. Ini aku juga ambil cumi gitu Bun, aku juga belum tahu masak apa, diapain gitu maksudnya cuminya. Gitu, alhamdulillah selesai ya Bun, alhamdulillah. Nah alhamdulillah ini aku juga udah sampai rumah, aku buka paketan ya Bun. Untuk ini dia, Tara, aku beli apapun namanya ini goodie bag ya, goodie bag untuk isian tadi sembako gitu. Alhamdulillah tepat datangnya, pas waktunya, jadi aku bisa isi langsung gitu kan Bun, karena aku beli online gitu loh. Alhamdulillah. Nah ini dia salah satu isiannya Bun. Nah, kebetulan kan aku ada kopi, jadi ada yang aku tambahin dengan kopi dan kue kering ya Bun gitu. Alhamdulillah. Oke Bun, terima kasih, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.